Yang saya bangun kira-kira
masuk Masjid Pembalut itu kilometer 88 ya, ke arah Jakarta ada masjid ini. Dulu saya desain sebelum jadi wali kota. Kalau di rumah ukuran produktivitasnya itu bikin buku Pak. Dan para ulama makin begitu pengertiannya. Puluh-puluh karena salah satu dari imam itu bersaksi bahwa kami tidak mau sedikit pun menyanyiakan waktu. Jadi kemana wayangnya tulis kira-kira. Kami ini pada salah satu imam tidak menulis itu selama hidup kami hanya pada saat dua hal. Satu lagi akan nikah, dasar piraku gitu kan, hijab kabul masih cukup potret sebenarnya. Kedua sedang memakamkan ayah saya sebenarnya. Saya lupa imam yang mana ya, tapi makanya orang yang hebat-hebat, karena dimanapun terlomba bengong gitu kan, tidak banyak bengong, tidak banyak melamun, menerjemahkan waktunya itu ke dalam kata kalimat yang manfaat. Ulama Indonesia yang satu-satunya masuk ke ensiklopedia Islam, ya, jadi ada ensiklopedia Islam ditulis di Mesir. Hanya dua nama orang Indonesia yang masuk ke dalam ensiklopedia peradaban Islam. Satu Bung Karno, dua Syekh Nawawi Al-Banna. Ulama besar dari Banten, Al-Bantani teh, jadi Banten gitu. Satu-satunya ulama yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram pada zaman itu jumlah karya bukunya lebih dari 150. Seorang manusia seperti bapak-bapak seperti saya bisa nulis 150 buku. Ya judulnya, kemudian konsepnya, ya rujukannya dan berbobotan isinya. Jadi bisa 150 karya. Betapa manusia dilahirkan ternyata bisa sehebat itu, kira-kira begitu. Nah kalau kita hari ini hari-hari bangsa, kita hari ini mengisi waktu-waktunya dengan kebengongan, kesia-siaan, kekurangan, ya, ngelihat HP, masalah-masalah di HP dari itu saya mengisi dan hiburan, ya ini dan itu, tahu-tahu hari Minggu dari, ya, besoknya rutin lagi, lihat HP lagi, terus sampai buat begitu, mesti tanya apa karyamu, enggak, cuma tiup lilin, ya dia pulang tahun, ya. Tahu-tahu sudah usia senja, tahu-tahu sudah sakit-sakitan, tahu-tahu tidak ada inspirasi karya. Itulah surat al-asr itu diingatkan. Maka kalau ditanya, apa iman amal solehnya? Ya kita isilah dengan al-asr. 300 masalah yang dulunya minus menjadi 300 pencapaiannya positif. Gimana? Nggak bisa kan dengan tunjuk-tunjuk tangan, ya, berharap anak buah yang ngasih laporan yang senang-senang. Bandung beresnya kalau wali kotanya, kalau camatnya turun, dari sendiri, dia akan cari solusi. Karena solusi itu didapat dengan dua cara. Dengan istihad, berhayal, berpikir, ya, tapi juga dengan banyak dilaporkan. Bagaimana kita tahu beresnya ayat dan luhan di pengkolan jalan, atau kita tidak pernah datang ke sini pengkolan jalan itu. Kira-kira. Maka saya mulailah merubah kota baru ini dengan namanya kepemimpinan, keteladanan, kira-kira begitu. Karena sebaik-baiknya dakwah akhirnya adalah dengan akhlak, dengan itu. Kurangnya tidak usah kutip-kutip ayat dari perilaku Nabi contohkan, nanti juga masyarakat mengikuti. Kalau akhlaknya baik juga nanti masyarakat menghormati. Ya, kalau ajarannya positif, berinspirasi masyarakatnya ikut. Tuh. Oleh orang Indonesia sok sebutkan mereknya Balabala, Cireng, Sebelah, Betagor. Apa yang terjadi? Kita jadi bangsa tukang meli, bukan bangsa yang berinovasi. Kita poin aman di surat Al-Asr diterjemahkan ke bangsa kita hari ini, yaitu
terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Kita bandingkan dengan bangsa yang walaupun bukan bangsa muslim dicontohkan yang menghargai waktu. Padahal dulu para imam sudah memberi contoh pada zaman dulu betapa hebatnya manusia-manusia muslim karena menghargai waktu. Nah inilah yang menjadi renungan. Jadi kalau Bandung mau juara, Jawa Barat mau juara, Indonesia mau juara, kok Cina mau nyici? Itu nasihat dari yang saya resapi dari Quran. Bagaimana membawa bangsa ini betul-betul menghargai? Maka saya ambil contoh Bandung, ya, dari 300 masalah hiji-hiji, Pak. Saya kerja dari pagi, beres kerja nih ada ajudan saya. Rata-rata jam 11 saya teh urusan. Jadi ayah-ayah ada namanya di wali kotanya segala masalah kami lah. Dari harga daging sapi, dari orang mati, dari inflasi, dari menjodohkan ini jadi saksi, urusan kemacetan, urusan banjir, KTP. Menurut peraturan perundang-undangan, wali kota itu mengurus 800 urusan. Itu. Jadi urusan keagamaan ini satu dari 800 lain-lain yang juga harus saya kasih atensi. Hanya doa pertama buat pemimpin mah doakan sehat, sehat dunia, sehat walafiat supaya kesehatannya bisa mengurusi si 800 urusan. Kedua, doakan selamat dunia akhirat. Karena hari ini mah kadang-kadang bukan karena kita, kadang-kadang karena ada kezoliman situasi orang lain bisa terjadi juga. Jadi pemimpin betul godaannya banyak sekali. Nah, jadi kita terjemahkan waktu ya. Maka Allah kan mengingatkan juga atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu juga kamu dah ya. Taat kepada Allah dulu, kemudian kepada Rasul dan kepada pemimpin di antaramu. Bahwa kita harus taat pada pemimpin, pemimpin apa yang selalu membawa pada diri. Jadi silakan kritik saya, Pak. Ya, kalau tanda tangan saya, perintah saya, kebijakan saya itu menjauhkan Bandung dari doa mungkin. Perasaan selama 4 tahun kami selalu berhati-hati seadil-adilnya, sebaik-baiknya, selalu yang keluar dari mulut saya, dari tanda tangan saya, dari pemikiran saya, semua tidak pernah kami untuk mengajak kejelekan. Nah, kita sudah punya contoh pemimpin lisannya keliru, umatnya parasean seperti terjadi di kota sebelah dulu. Nah itu, satu itu ya. Kedua, dalam syariat agama diingatkan serahkan pada ahlinya, kan begitu. Maka saya sebagai wali kota sudah membentuk lebih dari 8 penasehat, lembaga penasehat. Ada penasehat teknologi, ada penasehat kebijakan publik, Pak. Ada penasehat buat bangunan. Jadi sekarang mah pengusaha gak sembarangan, Pak, ke wali kota. Justru saya mah wali kota yang membentengi diri. Saya bikin tim namanya tim CSR, Pak. Supaya gak pindah ke saya, Pak Wali Cina, dari menerima duit CSR. Enggak, CSR itu harus masuk dulu kepada forum CSR namanya, Pak. Nanti forum CSR apa ke saya, Pak Wali, ya jadi taman, ya jadi aspal, ya jadi tanggulan. Jadi tidak ada hubungan langsung. Laporannya ada di website, transparan. Wah, nanti ada pindah lagi namanya diskresi, diskresinya minta keringanan, wali saya 5 lantai, minta 10 lantai, itulah beratunya kaya kan? Nah itu ada timnya, Pak. Ketuanya adalah dosen di TV. Kalau kata sih ini Pak Wali boleh, karena memang kalau nggak dipenuhi bisnisnya nggak jalan. Ayo oke, Pak Wali berpuluh ya, karena pura-pura berpuluh, padahal Pak, saya itu gemahin kira-kira begini. Saya tolak, Pak, saya menghindari itu. IMB juga sama. Dulu mah properti developernya yang langsung ke wali kota ya, bebas, karena enggak, Pak, ada tim insinyur tidak bebo buat kata tim insinyur, oke Pak Wali izinkan, saya kasih izin, Pak.
Nah inilah cara-cara saya agar tidak ada fitnah, Pak, agar proses ini menjadi sebuah cara yang baik. Jadi tidak betul membangun kota Bandung di mana Pak Wali saja. Itu saya dikritik, dinasihati oleh lembaga supaya mengingatkan sebagai manusia jangan salah ambil. Kita gunakan teknologi, Pak. Kenapa saya gunakan teknologi? Karena orang Bandung mah orang kota, pegang HP nanti di hujan sopoy. Menurut survei 3 jam sehari, ibu-ibu lebih sebetulnya. Coba saya tanya ke ibu-ibu, apa yang dilihat 3 jam sehari? Sebelum tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP, di masjid ngaji 50% ngaji ukuran kertas, 50% ngaji lain nama tuh HP kan gitu ya. Ya apa, tinggalin HP, nonton berita lihat HP, hiburan lihat HP, ya. Sonoka, potongan mangga tinggalin HP. Setelah lu pakai HP, dulu pakai jilbab dia, kalau naik motor HP nya diselapkan di jilbabnya. Karena begitu, Pak, akhirnya saya buat manajemennya juga di kota Bandung, manajemen dengan yang namanya teknologi. Saya wajibkan lurah, camat, dinas-dinas supaya posting kegiatan. Baru lama kawalin nanti gawena Satpol PP, kawalin nanti gawena dinas PU. Sekarang nanti ngaliwekan media sosial lagi. Jadi setiap hari, Pak, Pemkot Bandung ini memproduksi 200 posting berita tentang kegiatan. Belum sudah. Jadi kalau mau lihat kami hari ini, ya lihat aja, follow aja kreatif itu kegiatan pacaman pelurah transparan. Saya merintahkan Ketua DKM bantu selesaikan kemiskinan di sekeliling masjid. Eh, bagaimana dengan mapatahan hukum, rewek, dan lain nanti punya instrumen, Pak. Apa nama instrumennya? Surat rekomendasi. Jadi Ketua DKM sekarang bisa memberikan rekomendasi kepada warga di sekeliling masjid yang ingin berusaha menaikkan harga hidupnya dari tangan di bawah menjadi tangan. Dan kalau dia mau dikasih rekomendasi Ketua DKM, itu perlu bagai Ketua DKM. Jadi kudu sholat dulu, kudu ngaji dulu lah, kan? Pak DKM minta 1 juta, bisnis sebelah, gitu ya. Mangga mau 1 juta, mah ngaji 1 jus. DKM bisnis lancar, minta 30 juta, bayarnya akan melakukan. Kalikan rebu-rebu melakukan sebuah kegiatan itu, saya punya bayangan warga Bandungnya saroleh, desa roleha, kamar rajin, tidak ada kemiskinan karena ada instrumen. Ya. Dari mana inspirasi Rasulullah yang mengingatkan masjid tidak sempat sholat, sempat mengaji, tapi kebangkitan umat. Tapi tidak ada transaksi di masjid, tidak boleh. Hanya rekomendasi aja, nanti transaksinya di rumahnya. Makanya saya beli motor banyak, ada 30 saya beli motor, supaya kalau kata PDKM, BBR sudah ada dua rekomendasi yang alamat. Nanti motor datang ke rumahnya, lakukan akad kredit atau bunga tanpa agung. Ini solusi terhadap umat fisik, mental dunia, tapi urusan berusaha akhiratnya juga dikejar. Kenapa ibu saya mengingatkan nanti pemimpin, kamu anakku, ini bisa mau ditanya sabar paman mau dibangun ya, sabar keluar sabar jembatan ditanya mah eta hidup kamu baru jadi wali kota teh mantep membawa masyarakat pada di bawah. Nah saya begini-begini banyak juga yang protes Pak Poli ini kan urusan ibadah masing-masing pun nama harus diprogramkan. Jadi saya bilang ke pemimpin tidak hanya urusan dunia tapi juga maka tadi Pak Kiai mengingatkan Ali Imran ayat 26. Maka jadi manusia mah harus ikhlas. Kata Allah, kamu jadi pemimpin, kulilah kamu membeli kamu itu di rumah mantas. Batang di rumah mantas. Dikasih sekarang di Allah, itulah kamu jadi pemimpin, mampan. Suatu hari ditarik, tahu hukumah, itu di peran dunia mah. Itulah masing-masing. Makanya ukuran dari jabatan itu bukan dari tingginya, Pak, tapi dari kebermanfaatan waktu kan. Pokoknya pada zamannya saya itu
Bu Atalia, saya ingin nanti 30 jejakan Bu ya. Jadi cari kader nanti gitu. Cuman saya punya tips ini buat anak muda. Kalau mau mencari jodoh ya, dekati ibunya. Karena udah kawaiman untuk keindungan gitu. Jadi waktu sayang yang saya banyak Pak dengan Ibu Cinta ini, yang lain mengobrol dengan Ibu Cinta, saya pilih keindungan gitu di dapur. Pura-pura minum ngarendos gitu. Pencitraan nah itu ya. Kan bener. Pas tanya ke ibunya, pilih kemana, hater itu si Kang Emil. Terima kasih ya. Jadi itulah betapa saya mencintai kota ini lahir batin. Saya lahir di sini, sekolah di sini, berjodoh di sini. Saya pulang ke Lima jadi wali kota, insya Allah kita 5 tahun. Mudah-mudahan ketampi, kira-kira gitu, pengabdian dedikasinya, saling mendoakan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan setelah ini kita mencapai apa? Tapi tekniknya dirubah, Pak. Bukan jamaah yang ke sini, jamaah mohon berdiri di saf masing-masing, saya aja yang menempatkan. Itu ternyata teknik itu lebih baik, Pak. Tepat dan lebih pemimpin yang mendatangi rakyatnya, bukan rakyat yang mendatangi pemimpin. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau mau wafi ila komentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wali juga disilakan untuk sarapan pagi. Kami sudah menyediakan jamuan ala kadarnya berupa bubur. Kita nyabu ya, bukan jamu narkoba, bukan. Silakan nanti kepada mereka ya, CCTV bubur ya setelah disediakan oleh kami dari. Siap.